Hai guys, balik lagi sama Easy Creator. Apakah kalian sudah mempersiapkan petasan untuk akhir lebaran? Nih ya guys, daripada kalian buang-buang uang THR cuma buat ngelihat petasan terbakar di langit, mending ditabung buat beli yang berfaedah ya guys. Tapi guys, ada loh mereka-mereka yang membuang duit untuk fantastisnya warna di langit. Padahal ada yang dinyalakan bukan karena lebaran ataupun tahun baru guys, melainkan penyambutan kompetisi olimpik dan lainnya. Tapi tentu guys, walaupun mereka sudah membuang dana sangat besar, ledakan yang dihasilkannya juga gak mengecewakan guys. Dan berikut ini guys, 5 petasan paling spektakuler di dunia. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa support kami ya guys dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru kita. Number 1. New York, 58 miliar rupiah. Gak jauh dari kota besar Amerika Serikat, New York yang mendapat julukan kota yang tidak pernah tidur ini juga menyumbang pertunjukan petasan yang paling heboh. Walaupun terdapat banyak gedung pencakar langit, tapi petasan di sini justru banyak dipasang di gedung yang rendah. Total dana yang dikeluarkan pemerintah New York sekitar 58 miliar rupiah guys. Kalau Indonesia punya dana sebesar itu, yang mending dipakai untuk menanggulangi kemiskinan ya guys. Number 2. Ras Al Khaimah, 83 miliar rupiah. Tidak dipungkiri lagi, negara minyak ini tentu menjadi salah satu negara yang menganggap bahwa duit bukanlah segalanya. Bagaimana tidak, Ras Al Khaimah berhasil membuat sederet pertunjukan petasan yang dinilai harganya setara dengan kamu membeli 80 juta mangkok bakso guys. Acara ini juga diselenggarakan di salah satu pulau di Ras Al Khaimah, yaitu Al Marja. Petasan ini diciptakan dengan biaya 83 miliar rupiah dengan bobot 1087 kg dan daya pancar mencapai ketinggian 1 km dan 820 kepingan bara. Pertunjukan kembang api ini adalah perayaan untuk menyambut tahun baru 2017. Number 3. Sydney, 94 miliar rupiah. Bahkan guys, negara tetangga kita juga pernah menjadi salah satu negara yang memamerkan pertunjukan petasan termewah. Tepat pada perayaan tahun baru 2017 lalu, di kota Sydney, Australia membuat geger penduduknya dengan pertunjukan petasan yang menghabiskan dana 94 miliar rupiah. Kembang api berlangsung selama 1 jam pertunjukan. Pemerintah Australia juga membuat beberapa gerakan berpadu dengan petasan, sehingga menciptakan gaya yang menarik untuk dilihat guys. Number 4. Kuwait, 210 miliar rupiah. Enggak jauh dari kota-kota spektakuler tadi guys, ternyata ada juga negara yang enggak kalah keren. Demi merayakan kemerdekaan ke-50 tahun, Kuwait berhasil memberikan pertunjukan petasan terheboh dan sekaligus memecahkan rekor Guinness sebagai pertunjukan kembang api termewah. Kuwait harus mengeluarkan dana 210 miliar rupiah murni hanya untuk 77 ribu petasan yang ditata rapi di pinggir pantai. Pertunjukan petasan berlangsung selama 1 jam dan menurut penduduk di sana, kota Kuwait terang bagai di siang hari. Number 5. Abu Dhabi, 280 miliar rupiah. Enggak jauh dari kota Dubai di negara United Arab Emirates,
terdapat kota lain yang mewah dinamai Abu Dhabi sebagai kota paling mahal yang pernah ada di dunia. Sekaligus Abu Dhabi juga pernah merayakan pesta kemerdekaan yang ke-37 dengan kembang api senilai total 280 miliar rupiah. 280 miliar sebenarnya total biaya pengeluaran termasuk biaya pertunjukan panggung dan musik show. Nah, itu tadi guys, 5 pertunjukan petasan paling spektakuler di dunia. Ternyata budaya petasan emang nggak cuma ada di Indonesia. Di luar negeri juga banyak ya guys. Oh iya, selamat menunaikan ibadah puasa ya guys. Dan sampai jumpa di next video.